setelah nanti saya dilantik, saya akan patroli wilayah. Tiap RT akan saya kunjungi. Tak kenal ke saya ini lurah sampean. Ada keluhan apa Pak RT, warga sampean? Tolong disampaikan kepada Pak Dukuh. Ya, Pak Dukuh nanti baik Pak. Yang saya kerjakan pertama kali saya dilantik nanti, arep nggawe jaga gendero di depan Bani Kaluran. Karena tidak ada sekarang. Oh, itu. Jaga gendero itu kan simbol negara, Bos. Oh, ya. Yang kedua kalinya Gapuro itu masuk. Bapak hari ini mendapatkan kepercayaan di Kaluran Klanggeran, Pak. Ini betul. Sejauh mana nanti kedepannya untuk membangun Klanggeran, Pak? Ini Mas, jadi saya ini istilahnya pulang kampung. Karena saya sebelumnya ada di Pakem. Di sana ada, waktu itu ada pilihan Dukuh. Alhamdulillah saya jago Dukuh, dipilih Dukuh. Dan alhamdulillah sudah pernah. Saya pulang ke Klanggeran untuk mengabdi, Mas. Oh, mengabdi aja. Mengabdi kepada pemerintahan Klanggeran, kepada warga masyarakat supaya Klanggeran itu lebih maju lagi. Pariwisatanya lebih maju lagi. Semuanya maju. Pak Widodo di Sleman memiliki prestasi, Pak. Apa yang nanti akan dilanjutkan di sini karena ini juga bagian dari pemerintah yang tidak jauh dari yang ada di sana, Pak. Jelas, memang perlu di sana. Saya ada beberapa sertifikat dari pemerintah yang resmi. Di antaranya yang pertama itu dari Dukcapil dan Induk. Administrasi kependudukan, alhamdulillah saya pada waktu itu mau purna itu dari 17 Kecamatan Kabupaten Sleman 57 kelurahan, alhamdulillah saya harapan juga. Juara ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, berarti pengalaman dalam kegiatan pemerintahan sebagai Dukuh dibawa ke Klanggeran akan diaplikasikan gitu, Pak. Insya Allah, Pak, nanti pengalaman dari Pak Kemcana itu akan saya terapkan di sini. Supaya terutama Dukuh-Dukuh, Pak. Dukuh-Dukuh saya itu di sana itu sangat terdepan literasi, Pak. Oh, jadi apapun yang terjadi di lingkungan Dukuh pada waktu itu saya tak cakep. Ada kejadian bencana alam, Pak. Ada musibah, tak cakep. Ada bangunan segala macam, tak cakep. Akan terapkan di berarti Pak Widodo akan meningkatkan dari segi administrasi. Administrasi saya tingkatkan karena apa? Kalau administrasi itu tertib lengkap, itu waduh, kalau ada pemeriksaan kita tidak gugup, Mas. Oh, gitu ya, Pak. Langsung serahkan aja monggo dibesanikan. Beda kalau kita mata nulis, gitu. Semua kegiatan tidak tercatat dengan rapi, nanti kalau ada pemeriksaan ada teman kan kita repot. Oh, begitu, Pak. Ya. Boleh disampaikan, Pak, waktu menjadi Dukuh itu pernah mendapatkan suara berapa dengan pesaing berapa, Pak, di Pakem Binangun teman apa? Candi Binangun. Oh, Candi Binangun. Pada waktu itu 14 Agustus saya dilantik. Tapi pemilihannya itu Juli, 25 Juli 2013, jago 4, saya mendapat 72, ya. Maaf salah, saya mendapat 82, nomor 276, nomor 346, nomor 4 yang terakhir 25, biji. Jadi menangnya tipis, Pak? Ya, tipis. Padahal Bapak bukan warga sana, justru ya, warga yang Klanggeran ya, Pak ya? Ya, bisa dikatakan saya imigran gelap. Oh, tapi ya resmi ya toh. Ya. Begini, dalam arti begini, Pak. Imigran gelap kan saya pendatang sana, tapi ya resmi ya saya administrasi kependudukan saya ada di sana. Nah, terus ada
jauh, saya ya jago aja. Alhamdulillah, di Kumendung dan di Bendangun makam Sleman. Itu motivasinya apa, Pak? Pulang kampung kok ini langsung masyarakat ceklip gitu, Pak? Wah, itu ya gimana ya, masyarakat itu mungkin menilainya itu begini, Pak. Jadi saya itu langgeran gitu, langgeran di pakem. Orang sana saja memilih saya. Kenapa kalau kita pulang ke langgeran, maju jauh lurah di sini, kenapa orang-orang tidak pada memilih saya kan? Gimana gitu, Bos? Betul loh. Jadi dorongan masyarakat sangat mendukung untuk berkiprah di wilayah sekali, sini. Sangat mendukung sekali. Ya. Pesan Bapak terhadap masyarakat yang mungkin belum kenal Bapak mungkin ya, di banyak ribuan ini, itu gimana, Pak? Gini, Pak. Atau mungkin gimana? Untuk... Setelah nanti saya dilantik, saya akan patroli wilayah. Tiap RT akan saya kunjungi. Tak kenal ke saya ini lurah sampean. Ada keluhan apa Pak RT kepada sampean? Tolong disampaikan kepada Pak. Ya, Pak juga nanti supaya dibawa ke kelurahan. Dimusyawarahkan bersama jabatan permusyawaratan kelurahan. Itu semua kan sudah clear, semua oke. Tandanya tidak ada masalah. Macam begitu. Ya toh Bos. Ya, terkait dengan kemarin atau tadi dua kadindat Pak, ini gimana untuk merangkul beliau-beliaunya Pak? Saya begini, tadi sudah sepakat ini adalah kemenangan kita bersama ya, walaupun saya menang tapi saya menerima saran-saran beliau-beliau yang belum berhasil menang. Karena itu adalah motivasi saya untuk membangun. Kalau lurah tidak mau menerima saran rembuk dari mana saja, itu nanti roda pemerintahan kacau, Mas. Jadi banyak merangkul itu, Pak ya? Iya, betul. Betul. Oke, Pak. Tip apa untuk membangun yang pernah Bapak sampaikan, Pak? Ini apa ini? Untuk tahapan awal dari visi-visi. Tahapan awal. Yang saya kerjakan pertama kali saya dilantik nanti. Arep nggawe jaga gendero di depan Balai Kelurahan. Karena tidak ada sekarang ini. Oh, itu kan, itu kan simbol negara, Bos. Ya. Yang kedua kalinya gapuro itu masuk ke ruang Langgeran. Biar beliau-beliau yang mau besar ke Langgeran itu punya wajah, wajah ikan Langgeran. Sama gapuro selamat jalan. Begitu aja. Sambil berjalan nanti kita sambil membenahi apa yang kiranya belum dijalankan oleh Bapak Lurah yang dulu. Saya selalu menerima saran rembuk pada masyarakat. Begitu. Pesan Bapak kepada pendukung juga, Pak, atau mungkin juga teman-teman yang banyak bekerja keras untuk mendukung kegiatan Pilur. Oh, begini, Pak. Jadi monggo semua warga masyarakat guyub rukun. Apapun yang terjadi, kalau itu sudah menjadi kesempatan panjenengan, kita laksanakan. Tidak ada larangannya. Kalau sudah sama kesepakatan, sama koordinasi, sama lembaga-lembaga yang ada di dalam satu atap. Monggo, warga Langgeran bersatu untuk Langgeran lebih maju, lebih maju, lebih maju. Oke. Okay.